Assalamualaikum, kedatangan paket dari Shopee yang ngejualnya lapak lama, nama tokonya. Kemarin saya beli 3 item ya, satu softcase jelly transparan untuk Redmi 3 Pro, satunya lagi itu SIM card converter, jadi bisa masang dari nano ke micro, dari micro ke mini SIM, dan ada bonus juga SIM ejector. Dan yang terakhir itu ada kabel data Xiaomi 2 ampere original. Dan yang gue beli seharga kurang lebih seribuan lah, semuanya seribuan. Jadi ketiga item itu gue beli dengan harga seribuan aja. Tapi mahal di ongkir ya. Ongkir dari Jakarta ke Purwakarta sekitar 18.000 ya. Jadi totalnya sekitar 18 tambah 3 sekitar 22.000-an. Apakah sesuai ekspektasi? Apakah barangnya bagus? Barang yang seharga 1000 ini, softcase-nya bagus? Apakah SIM card converter-nya bagus? Apakah beneran kabel data 2 ampere Xiaomi original? Oke, langsung kita unboxing. Dikirim dari JNE reguler ya. Sebenarnya sih nggak berharap banyak sih bakal dapat barang yang bagus, karena emang harganya cuma seribuan dari Shopee. Nanti oh ya, buat kalian yang nggak percaya harganya seribuan, nih gue kasih screenshotnya di sini. Mana nanti gue kasih screenshot barang yang gue beli di sini, kalian lihat aja. Nah, itu screenshotnya. Awalnya sih gue beli softcase Armor Spigen ya, tapi kata si penjualnya untuk Redmi Note 3 Pro itu habis katanya, barangnya habis. Tapi kalau kalian punya HP lain, barangnya masih ada kok, kayak Redmi 3, buat iPhone juga ada, buat Redmi Pro ada, Redmi Note 4 juga ada, tapi Redmi Note 3 habis. Jadi katanya dia ngasih solusi gimana kalau diganti sama jelly case aja, yang di lapak dia harganya Rp5.000, sedangkan yang Spigen itu harganya 1.000. Walaupun 5.000 ya emang harga standar jelly case di toko-toko online ya emang 5.000, cuma untuk Spigen harga 1.000 itu kan kayaknya itu wah banget ya. Sedangkan di lapak-lapak lainnya masih sekitar 20.000-an, 30.000-an. Oke, sini kita buka. Nggak di packing apa-apa ya, emang karena nggak ada barang yang pecah belah. Lumayan bubble. Tapi menurut gua untuk pembelian barang 1.000-an dikasih bubble itu, kok gua seneng ya. Jadi pelayanannya keren lah gitu. Kira-kira barang ini kirim sekitar 3 harian. Ini dia barang-barangnya yang seharga seribuan semua. Kita dapat nano SIM adapter yang gue tadi bilang, SIM card converter itu dari nano ke micro, dari nano ke standar dan lain-lain. Kalian bisa lihat aja sendiri di sini. Dan juga bonus SIM card editor, kabel data original Xiaomi. Dan gue masih meragukannya apakah ini beneran original, karena emang harganya cuma 1.000 doang asli. Dan inilah softcase tanparan Ultra Dean. Awalnya sih gue pesan Spigen yang tadi gue ngomongin tadi, cuman katanya habis. Buat HP lain masih ada, silahkan cek, nanti gue kasih linknya di kolom deskripsi. Oke, ini dia softcase transparannya, jelly case. Untuk harga 1.000-an, harga normal 5.000-an sih ini bagus ya. Jadi di luarnya tuh keset banget ya, khas jelly gitu kan. Di dalamnya itu ada tuh bunyinya, dengerin, keset gitu, jadi bisa melindungi ya body smartphone kita.
Oke, nanti kita nanti gue pasang. Walaupun agak kecewa nggak dapat spigen karena emang barangnya habis rebutan banget, 1.000 rupiah gitu kan, rebutan sama orang-orang. Tapi agaknya baik banget yang jualnya, kasih win-win solution gitu kan, diganti sama jelly case yang harganya 5.000. Oke, ini sesuai ekspektasi. Yang kedua ada SIM card editor, yang kalau gue lihat itu harganya masih mahal ya, di orang-orang 20.000 sih, sama sih. Gak tau sih di barang di lapak ada lain berapa harganya ya, tapi tapi pasti gue yakin gak ada yang lebih murah di harga 1.000 rupiah. Ini dia barangnya. Ya, gue beli ini sih karena butuh juga. Kalau misalkan gue punya 2 HP udah dipotong nano itu kan, mau ke micro lagi susah kan, jadi ya ada ini. Dan juga bonus SIM tray ejector rumah, yang kalau SIM tray ejector gue hilang ada layangnya. Di sana itu yang seribuan itu kalau nggak salah pas gue beli itu ada spigen armor, keren, itu keren banget, sayang udah habis untuk rednya 3. Ada spigen, ada ini, ada kabel data original Xiaomi, ada ring armor yang buat di belakang HP gitu, yang ditempelin gitu, ring itu harga 1.000-an. Ada juga jas hujan plastik 1.000-an. Karena gua nggak butuh mereka semua, jadi gua ambil 3 yang dia butuh aja. Kalau kalian butuh ring, air ring sama jas hujan, silakan ambil aja. Gua nggak tahu sampai sekarang apakah masih ada promo yang 1.000-annya, dan gua juga nggak tahu maksud dari penjualnya itu apa. Kenapa dijualnya murah banget 1.000? Apakah ngabisin stok barang? Gua nggak tahu juga. Tapi untuk barangnya sih gua lihat ini sesuai ekspektasi ya. Dari presisinya juga nggak ada yang cacat ya, layaknya barang baru lah. Dan ini kita lihat kabel, oh robek, nggak apa-apa, jadi terobekin ini kabel apa 1.000-an, katanya si ori atau Xiaomi, gua nggak tahu juga panjangnya. Oh, panjang banget tuh ya, sekitar 1 meter, 1,5 meter. Katanya kalau ada ya, kalau ada lambang logo listrik ini, katanya ini yang untuk 2 ampernya. Katanya si ori juga kalau ada gambar listrik ini. Gua nggak tahu juga sih. Nanti gua coba cas untuk Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2, apakah lebih cepat ngecasnya. Kalau kalian yang tahu apakah ini ori apa tidak, silakan tulis di kolom komentar. Tapi yang gue tahu sih, gue pernah punya Xiaomi juga yang dulu ini emang ori sih, kayaknya si ori. Oke, itu aja unboxing barang serba 1.000 dari Shopee. Ini bukan diskon dari Shopee-nya langsung, ini adalah kemurahan hati dari lapak yang namanya Lapak Lama. Jadi di situ itu murah-murah banget. Apalagi dapat 3 barang ini cuma 3.000 harganya. So buat kalian yang pengen belanja tentang aksesoris smartphone yang harganya 1.000-an, silakan kunjungin Lapak Lama di Shopee, yang gua sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih untuk unboxing kali ini, cukup sekian aja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.